فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Setiap kita sering berpikir tentang masa depan kita. Adapun orang-orang yang mencintai dunia, yang ia pikirkan adalah masa depannya dalam kehidupan dunia. Ia menabung untuk masa depannya di dunia. Ia mengumpulkan uang demi masa depannya di dunia. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, dia menabung berupa amalan saleh untuk kehidupan esok hari di akhirat nanti. Karena sesungguhnya masa depan bagi orang yang beriman bukanlah di dunia. Masa depan yang hakiki bagi orang yang beriman adalah kehidupan akhirat. Karena itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah oleh kalian apa yang kalian siapkan untuk esok hari. Para ulama tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan esok hari dalam ayat ini adalah kehidupan akhirat, saudaraku sekalian. Allah mengatakan, hendaklah setiap jiwa, setiap kita melihat apa yang hendak kita persiapkan menuju esok hari. Itu kehidupan akhirat nanti, masa depan kita. Karena di sanalah masa depan yang sesungguhnya. Kekekalan itu hanya di akhirat. Di dunia fana, kita tidak akan selama-lamanya hidup di dunia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita, orang-orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, untuk mempersiapkan yang terpenting adalah persiapan kita menuju kematian kita. Amalan saleh, kita lihat di zaman ini, di musim pandemi ini, satu persatu saudara-saudara kita, teman-teman kita telah mendahului kita. Kita tidak tahu kapan kita akan menyusul mereka. Namun yang kita pikirkan, saudaraku, adalah persiapan kita menuju kematian itu. Apa perbekalan kita? Apa amal yang kita persiapkan menuju kematian itu, ya akhal Islam? Itulah pemikiran yang bermanfaat. Itulah persiapan yang lebih agung daripada sebatas mempersiapkan tentang masa depan di dunia dengan harta, dengan uang, dan yang lainnya. Ummatul Islam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, itu beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, yang yakin bahwasanya dunia ini fana dan bahwasanya setiap kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar. Setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang amalannya. Maka Allah mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah jiwa itu melihat apa yang ia persiapkan menuju kematiannya. Esok hari itu, hari itu hari yang sangat berat. Hari itu setiap manusia akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin.
Hari itu saudara-saudaraku sekalian, yang ia pikirkan adalah apakah ia akan selamat dari api neraka atau tidak. Maka ya akhal Islam, saat seorang hamba senantiasa mengingat hari itu, dia akan berusaha untuk bersiap-siap dengan amalan saleh. Tapi ketika ya akhi, kita lupa kepada hari itu, yang kita ingat hanya hari-hari di dunia, masa depan di dunia. Yang kita ingat bagaimana saya bisa berhasil di dunia, bagaimana saya bisa menjadi kaya raya, bagaimana saya bisa meraih kedudukan tinggi. Wallahi ya akhi, orang-orang seperti ini menjadi lupa kepada Allah. Maka Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullah, janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Lupa kepada Allah, lupa kepada peringatan-peringatan Allah, lupa kepada ayat-ayat Allah, lupa. Akhirnya Allah jadikan ia lupa terhadap dirinya sendiri. Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Lalu Allah pun menjadikan ia lupa kepada dirinya sendiri. Maksudnya kata para ulama, ia lupa untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Sehingga akhirnya orang yang lupa kepada Allah, lupa kepada hari akhirat, ia lupa untuk memperbaiki dirinya. Ia lupa untuk beramal saleh untuk kemaslahatan dirinya. Makanya orang-orang yang lupa kepada Allah, engkau lihat, ia selalu berbuat maksiat. Sementara maksiat itu merusak dunia dan akhiratnya. Orang-orang yang lupa kepada Allah, tidak peduli halal ataupun haram, dia lupa kepada Allah. Sementara sesuatu yang haram itu merusak hidupnya. Orang-orang yang lupa kepada Allah, dia lupa kepada dirinya, lupa kepada maslahat dirinya. Namun orang-orang yang ingat kepada Allah, mereka akan memperbaiki diri. Mereka akan ingat kepada dirinya bahwa dirinya hamba, bahwa dirinya adalah seorang makhluk yang akan dikembalikan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka orang yang ingat kepada Allah, dia akan memperbaiki dirinya, dia akan kembali kepada Allah, dia banyak bertaubat kepada Allah, dia akan ingat akan dosa-dosanya, sehingga ia pun minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang lupa kepada Allah, Allah jadikan ia lupa terhadap dosa-dosanya, sehingga orang tersebut orang yang sangat zalim. Allah berfirman, وَمَنْ أَظَّمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهِ. Siapakah orang yang paling zalim, kata Allah, dari orang yang diingatkan ayat-ayatnya, lalu ia pun melupakan dosa-dosanya. Sehingga akhirnya ketika Allah jadikan ia lupa terhadap dosanya, ia tidak mau bertaubat kepada Allah, dia tidak mau kembali kepada Allah, dia selalu memandang dirinya baik, akibat daripada ia dijadikan lupa kepada dosa-dosanya. Faya ummatal Islam, maka hendaklah kita senantiasa ingat hari itu. Hendaklah kita selalu berusaha bersiap-siap dengan beramal saleh. Karena wallah, harta dan anak-anak di hari itu tidak ada manfaatnya, saudaraku. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang, kecuali mereka yang datang membawa hati yang selamat. Selamat daripada mengagungkan selain Allah, selamat dari kesyirikan, selamat dari mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamat dari penyakit syahwatnya, selamat daripada mengikuti hawa nafsu. Itulah yang bermanfaat kelak di hari itu ya akhal Islam. Maka demikian, setiap kita berpikir tentang masa depannya di hari esok tersebut. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أمة الإسلام. Terlebih kita yang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, Hendaklah kita bersegera menuju amalan saleh. Karena sesungguhnya amalan saleh itu menyelamatkan kita dari fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bersegeralah kalian, kata Rasulullah, menuju amalan saleh sebelum munculnya fitnah yang gelap gulita. Di waktu pagi seseorang masih mukmin, di waktu sore sudah kafir, di waktu sore dia masih mukmin, di waktu pagi dia sudah kafir. Saking beratnya fitnah di masa tersebut, syubhat pemikiran yang menyesatkan sehingga menyebabkan seseorang keimanannya goyah, dia tidak bisa kokoh di atas keimanan kepada Allah Jalla wa Ala, ummatul Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman fitnah ini menyuruh kita banyak beramal saleh. Dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya, suatu malam Rasulullah bangun di waktu malam, lalu Rasulullah bersabda, la ilaha illallah, madza unzilatil lailah minal fitan wa ma unzilat minal ma wa madza unzila minal khazain man yuqid li sahibul hujar rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Kata Rasulullah, la ilaha illallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini? Perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini? Siapakah yang mau membangunkan para pemilik kamar itu? Berapa banyak yang berpakaian di dunia ternyata telanjang dalam kehidupan akhirat? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini memberikan isyarat bahwasannya ketika di zaman fitnah, hendaknya kita banyak bertaqarrub kepada Allah, beramal saleh, mempersiapkan diri kita untuk hari esok, hari kematian kita. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، ووفق شبابنا يا رب العالمين، واهدنا إلى صراط مستقيم. اللهم أتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.